warna favorit aku. Kalau misalkan kalian mau beli satu shade aja yang kalian gak bakal nyesel. Jadi ini bagus banget warnanya nih. Buat yang nanya dia transfer atau enggak, sekarang kita buktiin aja. Ini aku baru ambil, tisunya bersih ya. Tuh, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Emang udah kerasa banget sih. Ini aku tadi kayak pasti tidak bakal transfer sama sekali. Dan benar, tidak transfer sama sekali. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau ngeracun kalian lip cream yang shade-nya tuh nggak bikin bingung. Jadi ada peach, pink, nude, coklat, pokoknya gampang banget. Ini dia Artisan Pro Optimist Rouge Pro Lip Color. Dia ada 4 shade lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Di setiap video aku selalu ada timestamps. Jadi kalian kalau mau langsung lihat shade-nya, skip aja nggak apa-apa. Ini timestampsnya ya. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Finishnya sendiri dia tuh kayak gini. Jadi dia tuh bukan kayak lip cream yang super matte gitu, tapi kayak gini. Aku bingung jelasinnya, kayak gini ya nih liatnya. Harganya segini, kalau misalnya kalian mau beli langsung aja klik link di bawah karena aku udah taruh linknya di bawah ya. Buat yang nanya dia transfer atau enggak, sekarang kita buktiin aja. Ini aku baru nunggu dia ngeset dan kita bakal tes ke tisu. Ini aku baru ambil, tisunya bersih ya. Sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Emang udah kerasa banget sih, ini aku tadi kayak pasti tidak bakal transfer sama sekali. Dan benar, tidak transfer sama sekali. Sama sekali ya guys, tuh sama sekali. Dengan ke transfer proofan ini, dia tuh ngeklaim dia tahan sampai 16 jam. Jadi kalau misalnya kalian pakai pagi-pagi sampai malam harusnya aman sih, asal nggak terlalu barbar aja makannya. Dan aku udah coba dia tuh kalau misalkan kalian touch up, dia tuh nggak bakal annoying gitu loh feelingnya. Pasti kalau yang suka touch up tahu gimana, bukan tipe yang kalian harus hapus semua, tapi kalau misalkan ditimpa lagi tuh masih aman dan rasanya tuh masih nyaman lah gitu. Nutupin bibir hitam gak? Kalian tahu kan pinggiran bibir aku tuh hitam kayak gini. Nah ini kalau pakai peach glaze ketutupannya tuh sekitar segini. Nih. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, terus jadi kolom komentar, nanti bakal aku jawab ya. Sekarang kita langsung aja ke swatches-nya. Shade Saint-Tropez. Kalian kalau lagi cari base ombre yang transfer proof, bisa pakai dia. Nah ini dia, Shade Saint-Tropez. Kalau misalkan udah ngeset, kalian bisa lihat warna dia tuh sebenarnya peach cantik gitu ya. Cuman menurutku dia bakal lebih perfect kalau misalkan dijadiin base ombre. Tapi kalau bibir kalian gak sepucat aku, mungkin ini bakal bagus dipakai on its own gitu atau sendiri gitu. Intinya kalian bisa lihat, dia warnanya cantik banget. Pasti gatel nih kalian nonton udah pengen ngeombre. Tapi anyway, sekali lagi ini dia Shade Saint-Tropez. Kita move shade berikutnya. Shade Cuckoo. Nah ini dia Shade Cuckoo. Kalau misalnya pakai full lips, kalian bisa lihat dia tuh warnanya pink gitu ya. Bener-bener yang kayak pink gitu. Nih. Sekali lagi ini dia Shade Cuckoo. Kita move shade berikutnya. Shade Peach Glad. Warnanya agak ini ya, agak kayak match banget sama bibir aku gitu, yang bukan pinggiran hitamnya. Nah ini dia Peach Glad. Kalau misalkan dipakai full lips, so far dia bagus banget dan dia bikin fresh banget. Sebelumnya bibir aku kayak gini dan sekarang kayak gini. Dia tuh menurutku warnanya itu peach nude yang perfect. Karena kalian bisa lihat, kalau misalkan aku tuh cari nude gak mau yang bikin pucat, sedangkan dia tuh warnanya kayak pas banget. Nih ya, kalian lihat tuh, aduh cakep banget. Dan warna dia tuh menurutku gak terlalu deep gimana, dimana kalian masih bisa pakai dia sebagai base ombre. Karena anyway, dia nutup pinggiran bibir hitamnya tuh bagus. Ini kalau misalkan kalian kasih kayak warna vampire di tengahnya, ini oke banget. Nih ya, aku liatin lagi close up. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya warna ini favorit aku, jadi kalian catat ya, ini Peach Glad warna favorit aku. Kalau misalkan kalian mau beli satu shade aja yang kalian gak bakal nyesel, kayaknya Peach Glad deh. Soalnya tuh warnanya nude yang bagus. Sekali lagi, ini dia, Shade Peach Glad. Kita move shade berikutnya. Shade Pulang. Kita lihat coklatnya. Ini coklatnya. Aku benar-benar penasaran banget. Aku gak pernah jujur pakai shade coklat yang beneran coklat. Tapi oke juga ya ternyata. Cuman, oh.
kayaknya ini pertama kali deh aku nemu coklat yang kayak gini. Ini dia shade pulang kalau misalnya dipakai full lips. Jujur, sumpah ini pertama kali aku nemuin coklat yang kayak gini. Dan ini tuh coklatnya tuh coklat-coklat ya guys. Bukan coklat kayak merah lalala, tuh enggak, ini tuh coklat-coklat. Kalau misalnya kalian suka coklat yang beneran coklat, kalian bakal suka si pulang ini. Karena warnanya tuh warna coklat beneran coklat. Ini aku zoom out dulu ya. Nih, coklat-coklat kayak. Sekali lagi, ini dia shade pulang. Okay, that's all for today's video. Semoga video bermanfaat. And as always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.